Kita ke informasi selanjutnya, bisa sebuah kapal pengungsi terbakar di Laut Mediterania. Kapal tersebut mengangkut 50 orang pengungsi. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam tebal membumbung dari kapal pengungsi yang terbakar di Laut Mediterania. Kapal milik penjaga pantai Libya terlihat mendekati kapal yang terbakar untuk memberikan pertolongan. Kelompok Doctors Without Borders melaporkan kapal itu mengangkut sebanyak 50 orang pengungsi. Kapal pengungsi tersebut sempat dikawal oleh kapal penjaga pantai Libya sebelum akhirnya kapal tersebut terbakar.